Kalau Assalamualaikum. Akhirnya sempat lalu lah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kalau suruh saya menyanyi memang saya tak boleh menyanyi. Jangan. Kalau saya suruh saya menari pun tidak boleh menari. Oh, lagi jangan. DJ Sonic pernah tengok saya menari. Katanya seperti kayu. Dia bagi amaran kat saya, Ridwan, lebih baik kamu ambil kelas menari. Yes. Mampu dia bagi amaran yes. macam tu. Kita nampak. Masuk kelas kan? Nak duduk kat camp kita masuk kelas. Okeylah. Ini DJ Sonic. S to the O. To the O. To the N. To the I. To the C. Memang antara pengacara yang popular di RTM. Biasa-biasa je. Biasa-biasa? Okey. Biasa-biasa eh? Tapi anda telah mengendalikan konsert yang cukup besar. Konsert Amal Merdeka. Selamat Raya semua. Selamat Raya semua. Dan ini adalah penerbit baru Selamat Pagi Malaysia. Semalam mengendalikan Selamat Pagi Malaysia. Dan kali pertama bertugas Pagi Raya. Betul. Syafiq namanya. Ini kali pertama saya bertugas di Pagi Syawal. Dan bukan sahaja boleh menerbitkan rancangan tetapi boleh menyanyi. Hebat sekali. Alhamdulillah. Kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Kita masih banyak yang kena belajar kan sekarang. Betul. Dua-dua ni campur dengan saya ada bau-bau Neo tau. Betul. Tiga. Iyalah. Awak mungkin boleh fikir sikit. Sebab dua daripada Sarawak, satu daripada Sabah. Bukankah Rizwan akan ke Sabah? Tak ada. Kalau ada kami dah siap-siap nak plan dah. Yang ni boleh jadi MC. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh menyanyi. Semua free eh, free of charge. Boleh. Okeylah, kita kembali kepada topik lah. Raya tahun ini agak berbeza. Syafiq sendiri kali pertama bertugas di hari raya. Pagi rayanya biasanya bersalam dengan ibu bapa. Tetapi semalam Syafiq kena berada di pejabat dalam bilik konti sana untuk mengendalikan Selamat Pagi Malaysia. Perasaannya bagaimana? Okey, perasaannya untuk kali pertama ni dia memang agak... Okey, malam raya tu agak banjir lah dekat KL. Fahamlah maksud banjir. Meratap sayur. Sebab ini adalah norma baharu. Kita boleh cakap sebagai norma baharu kan. Tapi kita kena ikhlas. Kita kena sahut saranan kerajaan kita. Sebab ini adalah untuk kita sendiri. Untuk kita, untuk negara kita. Kita kena berjihad. Ini pun kita bercakap sebagai jihad kan. Sebagai seorang sebagai salah seorang rakyat Malaysia. Daripada kita datang menyambung, meneruskan virus. Baik kita putuskan rantaian. So saya rasa macam agak rasa macam sedih sebab tak boleh nak salam. Tapi dalam masa yang sama, saya bersyukur sebab saya bukan antara penyebab penyambung virus. Itu yang paling penting sekali. Itu Syafiq, kalau DJ Sonic pula bagaimana? Semalam, hari raya pertama bagaimana dalam musim-musim PKPB ini? Apa yang baru? Okey, baru bagi saya adalah saya dapat beraya di Kuala Lumpur. Biasanya kalau saya raya di Kuala Lumpur, saya akan berada di konti dan tak ada orang. Jadi semalam Kuala Lumpur memang ramai manusia dan saya rasa ini dah tak ada perbezaan sangat dengan kampung. Cuma kita tak boleh datang ke rumah orang. Itu je. Tak apa. Hari ini kita jemput anda datang ke rumah kami. Dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Sebelum-sebelum ini berada di konti. Tahun ini sebaik ada junior baru. Juniornya berada di konti. Ini Ridwan yang menyambung warisan. Ini ke Tok Guru saya. Baik. Apa kata Ridwan? Ridwan pula. Saya asyik semua orang Ridwan. Macam mana ni? Maaflah Syafiq. Bukan. Syafiq kan bos kita juga. Apa kata Syafiq berikan ucapan kepada ibunda di Sarawak? Sebab kita difahamkan ibunda Syafiq tak tahu Syafiq dah menyanyi hari ini. Ini kejutan. Okey, untuk semua ahli keluarga saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Minta maaf banyak, mungkin kami ada benda salah. Okey. Sekejap, tisu. Rasa macam... Okey, dah boleh balik. Minta maaf banyak, ada rezeki lepas PKP, kita jumpa. Okey, doakan yang terbaik untuk kita dan Malaysia. Terima kasih. Kami sayang, kita orang rindu. Syafiq, jangan nangis. Sonic pula. Saya alhamdulillah 12 tahun saya di Kuala Lumpur, 7 tahun saya balik, 7 tahun tak balik, 5 tahun saya balik. Faham tak? Okey, baik. Faham. Jadi apa pun saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga kami yang berada di Kapit Sarawak, kepada kita orang semua. InsyaAllah, lepas tu kami akan pulang. Tapi kami pulang tu sebab pengorbanan kami untuk orang kata menghindarkan COVID-19 di Kapit. Sebab Kapit ni zero COVID-19. Jadi ini antara langkah terbaik untuk kami menghindarkan untuk pulang ke kampung. Jadi pada semuanya, terima kasih. Enjoy Raya tu. Jangan risau kami sebab kami ada kawan-kawan kami di RTM yang pastinya menghiburkan kami. Jangan lupa dengarlah National FM sentiasa.
rasa di hati. Ya, itu dia. Jangan lupa sentiasa dengarkan. Dia punya tema, kalau kita dengar DJ Sonic, dia punya kata energy dia high pitch. High pitch. Walaupun konti pukul 12.30 malam sehingga 6 pagi. Macam ni lah suara dia. Ya, itulah DJ Sonic. Sebab itulah kita kenal DJ Sonic. Sangat energetik. Lagi-lagi dia mengadakan konsert yang berskala besar. Saya tak tahu energy itu dia datang daripada mana. Badan saya lagi besar daripada dia. Kecil je orangnya sebenarnya. Sama-sama sebenarnya. Sama. Baik, itu ialah kita nak ucapkan terima kasih kepada Safi dan juga DJ Sonic. Terima kasih. Kali sudi menyumbangkan lagu pada hari ini. Ceria jugalah kita hari ini. Bang merdu, cuma nanti hujung-hujung nanti saya nak minta DJ Sonic ajar saya menari dan juga menyanyi. Ya Allah, kalau penonton tengok Ridwan menari memang tak payah. Ada tadi. Boleh lah, at least mencuba kan. Baik.